Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cepat Vlog. Hari ini kita akan membersihkan screen ini yang habis ngecat kemarin dengan alat sederhana. Itu ada ini, ada tempat, ada sabun colek, terus ada sikat gigi, terus ada kain kecil ini ya. Ada semprotan burung. Thank you.
Jadi setelah kita membersihkan tinta di sekitaran screen tadi menggunakan M4 dan sabun colek, ini kan sudah bersih dari tinta. Langkah selanjutnya adalah membersihkan tinta perukan dengan obat khusus ini. Ini saya pakai kaporit untuk membersihkan perukan. Nanti hasilnya akan seperti ini, bersih semula. Untuk selanjutnya bisa dipakai lagi untuk sablon berikutnya. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Setelah kita oleskan